Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah olehmu tujuh macam perkara yang merusak. Merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata, merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu tujuh macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan. Maka kehancuran agama selalu dimulai dari kehancuran keyakinan, iman atau akidah yang dimiliki oleh seseorang. Dan untuk menghancurkan nilai-nilai iman yang kita miliki ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan peluru kendali. Orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini. Orang tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri kita dengan paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah. Baik ia bernama materialisme, baik ia bernama sekularisme, baik ia bernama banjirnya maksiat dan munkarat, baik ia bernama banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita, sedikit demi sedikit melenturkan dan melunturkan nilai-nilai keimanan kita, untuk kemudian pada waktunya nilai iman itu akan bertukar dan berganti menjadi nilai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada sisi lain, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sama-sama maklum bahwa di dalam pandangan agama Islam, dosa yang tidak berampun, dosa yang terbesar, termasuk dalam kategori bapak moyangnya dosa, tidak lain adalah syirik, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pola penghancuran iman ini memang berstrategi. Ditawarkan kita kepada paham materialisme, paham kebendaan, di mana otak menempati urutan sebagai ranking pertama, Tuhan jatuh pada urutan kedua. Lalu menyusul kepada paham sekularisme, Allah dipisahkan dari seluruh kegiatan hidup ini. Untuk pada gilirannya menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup kita. Oleh karenanya, kewajiban menjaga nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anakku,
kalau pada satu saat aku ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama us-salafus salih kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berfikir ma ta'buduna min ba'di, malah yang kita fikirkan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak tidak ada nanti, kamu makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita. Sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal, mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya kau belajar komputer apa tidak. Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya matematikamu nilainya berapa. Yang ditanya kau kenal Allah, kau rukuk dan sujud kepadanya, kau pernah datang ke masjid. Oleh karena itu sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita. Mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan, ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan,
tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah iman kita jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali kepada tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad, kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan, yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wassihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram. Mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu, saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi. Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe,
sebagai baca-bacaan itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai ketok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Tidak termasuk umatku. Siapa mereka? Man tatayyara lahu. Orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu. Mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Kan suka ada itu. Nah, bunyi burung tuh, maling lewat. Maling lewat. Burung bunyi, maling lewat. Itu termasuk tatayyaru lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang enggak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, enggak mau didengerin. Burung dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatayyaru lahu. Au takahana atau bertenung, au tukuhina atau minta ditenungkan. Au sahira lahu atau melakukan perbuatan sihir atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa, yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kita manusia, makhluk nyata. Kita hidup di alam nyata. Terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita, keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan misalnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahil la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'u rahmin. Tidak masuk sorga. Ini Nabi yang bilang, tidak masuk sorga. Siapa itu? Pertama, mudminu khamrin, orang yang berkekalan dalam mabuk, selalu
mutminun itu sudah menjadi perbuatan rutinnya, tidak kapok-kapoknya, teler seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'ur rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat? Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh Rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan sihir jelas. Sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk Rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karoma, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karomah hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir, mau ibadah apa enggak, asal dia belajar, bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karomah tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir mukanya rata-rata enggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan. Saudara-saudara, adapun maunah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali, tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan, saudara ada pada posisi di tengah, lalu bertiga ini ketabrak mobil, menurut perhitungan saudara mati lebih dahulu.
Tapi terjadi hal yang aneh, dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja. Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan ma'unah, pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya, itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas, baik mukjizat, karomah, maunah maupun irhas berbeda dengan sihir. Sihir ini jelas saja merupakan bantuan dan persekutuan antara manusia dengan setan. Padahal setan, kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik, menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan kazabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar, artinya kalau yang mereka kerjakan benar, itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan bisa, tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir, artinya ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland, saudara tahu New Auckland itu dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya perang dunia ketiga. Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia
pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru, bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu? Setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang, orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang, tetapi barang siapa yang
memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam, tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah, milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya, manusia sudah sedemikian buasnya, sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka itu sih wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuman lagi apes aja, keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya, al-qatil wal-maktul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Islam menghormati kehidupan. Tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun, yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah, bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain, bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dikerasakan oleh orang lain,
enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri, sehingga tidak timbul sifat egois, tidak menari di atas bangkai orang lain, tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan, menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak, wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give katanya. Saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan, man kuroba kurbatan min kurobid dunia, karaballahu lahu kurbatan min kurobi yaumal qiyamah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang, tapi sama juga bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan, biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga, 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 sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping. Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita, berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba. Kepada mereka yang melaksanakan riba, walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. (Tuk)
Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar, dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Jadilah pengurus anak-anak yatim. Bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama, beragama tapi dianggap dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta? Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim, dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 4-5 ribu rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan, seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dari dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Gak banyak selang tempo itu, gak percaya cobain dah. Nyobain aja kan gak bayar, umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untaian air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah, maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata, itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh orang?
Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah, karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapa. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi, karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yauma zahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat. Tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi. Cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zahfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring benar. Jangan takut, demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang, ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja. Dalam kondisi yang sulit, lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja, rame-rame teriak Islam. Tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam, Pak, saya Islam banget, Pak. KTP saya Islam, Pak. Pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Gak dikejar-kejar, aman. Masjid rame,
mobil-mobil mewah parkir di depan musola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid aman, Islam selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola peda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam, ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wala quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fid din, mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yaumaz zahfi, para pengkhianat mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya. Itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya. Orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatsli. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi 7 perkara yang merusak ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.